Timnas Indonesia akan memiliki skuad yang layak diperhitungkan atau bahkan ditakuti dalam pergelaran Piala AFF U23 2022 yang dijadwalkan berlangsung di Kamboja pada 14-26 Februari mendatang. Namun seperti biasa, sebelum lanjut ke pembahasan, silakan klik tombol like dan subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita seputar olahraga. Kalau sudah, mari kita lanjut. Pada Piala AFF U23 2022, Sintayong selaku pelatih berencana membawa pemain-pemain muda yang sebelumnya telah mendapat banyak pengalaman di Piala AFF 2020. Sintayong yakin dengan pengalaman yang diraih pada Piala AFF 2020, pemain muda Indonesia akan membentuk sebuah tim yang tangguh untuk kemudian mengincar gelar Piala AFF U23 2022 di Kamboja. Keyakinan Sintayong tetap berlaku meski terdapat kemungkinan absennya 4 pemain muda yang berkarir di luar negeri. Keempat pemain tersebut ialah Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Elkan Bagot, dan Asnawi Mangku Alam. Saya akan membawa skuad yang ada saat ini, tetapi pemain yang merumput di luar negeri seperti Egy, Witan, Elkan, dan Asnawi mungkin tidak bisa ikut AFF U23, kata Sintayong. Sisanya semua akan dibawa untuk membangun tim yang kuat ke depannya, tambah Sintayong. Sintayong pun meyakini bahwa skuad Garuda Muda memiliki peluang besar pada Piala AFF U23 2022. Keyakinan Sintayong muncul setelah melihat penampilan impresif yang ditunjukkan para pemain muda selama pergelaran Piala AFF 2020 di Singapura. Pada Piala AFF 2020, para pemain muda disebut menjadi tulang punggung di balik permainan Timnas Indonesia. Salah satu bukti yang mendukung pernyataan tersebut dapat dilihat dari starting line-up Indonesia pada final leg kedua kontra Thailand Sabtu 1 Januari 2022. Dari 11 starter yang ditunjuk pelatih Sintayong, 7 diantaranya masih berusia di bawah 23 tahun. Mereka adalah Ramai Rumakik, Pratama Arhan, Alfiandra Dewangga, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Asnawi Mangkualam, dan Rahmat Irianto. Setelah memulai pertandingan dengan sederet pemain muda, Indonesia berhasil mengakhiri final leg kedua kontra Thailand dengan skor 2-2. Seperti yang Anda lihat, tulang punggung Timnas Indonesia sepanjang Piala AFF 2020 adalah pemain-pemain muda berusia 20-22 tahun, ucap Sintayong usai final leg kedua kontra Thailand. Bagaimana menurut kalian atas keyakinan dan semangat dari Sintayong? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.